Let me just curl my hair for a second. And I think I need to find a trick that could help me to draw wing liner. How? Wow, I found some. So on the left was the right, and the right was the wrong. Okay, it's a little bit confusing, and I'm interested how it turns out and how to draw it. Maybe it can help me. Welcome back to my channel, si Indus Vivi. So, for today's video, aku bakal tunjukin kalian cara menggambar wing liner yang baik dan benar dan mudah. Just keep on watching. Kosa dulu ya, kita langsung gambarin aja. Pertama, kalian kayak dari ujung mata kalian, kalian kayak menuju kayak pengen menuju ke ujung alis kalian di sini. So, aku langsung mulai aja ya. Oke, itu dulu. Next, yang kalian lakukan adalah kalian melakukan step yang sama ke mata satunya lagi. Kenapa? Kalian kayak gini, kenapa nggak langsung gambar aja, Kak? Karena kalau misalkan takutnya pas kalian gambar sini, sininya udah nggak sama. Nah, jadi ikutin aja ya langkah-langkah aku. Jangan gitu. Maksudnya jangan diakal-akalin. Karena aku udah memberikan cara yang termudah. Oke? Kita melakukan hal yang sama di sini. Oke, kayak gini. Lanjut yang harus kalian lakukan adalah, bentar, alina saya habis. Yang harus kalian lakukan adalah, kalian ambil dari kayak, jangan dari langsung dari sini, melainkan dari di tengah-tengah sini, tarik sampai ke tengah mata. Karena itu akan mempermudah kalian membuat wing yang tajam dan intense. Nanti jadi kayak di sini kayak gak tumpul gitu. So it's gonna be like sexy cat right? So aku langsung mulai aja ya. Aku mulai dari tengah, ke dalam, ke depan. Like that. Habis itu kalian masukin lagi eyeliner kalian ke tube kalian. Kesalahan di sini. Banyak banget cewek yang pakai eyelinernya itu di atas kelopak mata kayak di sininya. Padahal tuh aslinya salah. Yang harus kalian lakukan adalah kalian tuh kayak gambar di dalam sininya, bukan di atasnya, karena itu akan terlihat membuat mata kalian atau eyeliner kalian itu terlalu berlebihan dan terlalu tebal. Jadi not sexy cat eye. You want sexy cat eye, right? I know what you mean, though. So, aku langsung fill in yang bawahnya ya, kalian lihat yang maksud aku ya. And, yeah. Kalau misalnya kalian masih berasa kurang, kayak misalkan bulu mata kalian nggak terlalu tebel, jadi kalau pas kalian kayak lihat ke bawah itu, eyeliner langsung ketara banget kalau bulu mata kalian itu nggak tebel. Dan aku tahu rasanya. Jadi kalian mendingan ambil kuas kalian, tangannya kayak gini. Kuasnya kayak gini ya posisinya ya. Kalian fill in yang bawahnya aja. Swipe, press, swipe. And you're done. Congratulations for who the one who actually did it and correct it, you get the wing like liner. Sekarang aku bakal tunjukin kalian yang biasa gambar-gambar eyeliner cewek-cewek yang salah. Dan ini dulu aku begini dan aku baru tahu. So forgive me. Aku bakal yang sini yang salah dan sini yang benar. Oke, tadi kan aku udah buat ya. Ya udah, aku lanjut aja yang biasa cewek buat-buat gimana. See the difference? See the difference, right? Dan ini yang benar, ini yang salah. Lihat deh, ini tuh kayak kurang bagus gitu. Ini kayak nggak terlalu sharp, nggak kayak yang ini, lebih rapi dan lebih intense. Sehingga kalian tuh bisa mendapat sexy cat eye look gitu, tanpa without look really you into it. So, ini trik dari aku, ini yang ciri-ciri yang salah.
kalian sendiri ini ini masuk rapi ya, menurut aku ini masuk rapi. Bisa teman-teman aku tuh kayak ada bubruk-bubruk kayak gini nih, bubruk. Ini banyak banget teman aku yang kayak gini, berakhir dengan eyeliner yang seperti ini. No, sekarang aku udah jelasin cara kalian cara pakai eyeliner yang bener kayak gini, dan ini yang salah. Iya, aku zoom out dulu ya karena gak enak kayak gini. I'm back. That's it for the video. I hope you guys really enjoy the video, whole video, and the jokes that I give it to you. And I think that's really a little bit awkward, but yeah. So, ini adalah cara menggambar penilaian yang baik dan benar. Kalau misalkan kalian suka dan kalian mati-mati dan kalian mendapat ilmu dari aku, please don't forget to leave like, comment, and subscribe. Kalian harus subscribe karena subscribe itu free. Jadi kalau subscribe channel aku. Okay, so that's it from me dari Sandy TV. Bye bye.